Shalom, kekasih Tuhan, Victory and Freedom. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sudah mencukupkan kasih karunia-Nya supaya Paulus mengalami satu kelemahan dan supaya apa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna atas dirinya. Luar biasa sekali. Saudara, kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kemerdekaan itu dicapai melalui kemenangan yang banyak memakan korban dari berbagai macam kelompok masyarakat di bangsa ini. Saudara, biarlah kemenangan akan membawa satu kemerdekaan dan kemerdekaan membawa kemenangan dan seterusnya siklus itu berlangsung. Quote saya adalah, kemenangan dan kemerdekaan bukanlah dicapai dengan sesuatu yang mudah, tetapi melalui penundukan diri kepada kuasa Tuhan yang membuat kita rela memberikan hidup dan bahkan seluruh hidup kita. Tuhan memberkati.